kalian yang jadi korban kesengannya itu ada manusia mengenalinya, namun ada juga yang tidak. Dalam putaran unggahan itu, Anya menanyakan kepada para pengikutnya bagaimana yang jadi favorit ketika mendengar ekspresi dari deretan pria yang jadi korban kesengannya itu. Dalam video kompilasi itu, ada seorang pria yang kaget dan berusaha meyakinkan bahwa sosok tersebut ialah benar Anya, hingga Anya menganggap hal tersebut adalah prank belaka dan hanya mengaku-ngaku sebagai seorang pengendrol. Mampu menahan tawa saat melihat berbagai reaksi yang dimunculkan pria-pria itu, ia bahkan berusaha meyakini bahwa Vanessa jadi tahanan kota, ditambah dengan situasi di tengah pandemi COVID-19.